Everybody knows, 'cause then it's just you and me until we're green on. Just say you won't let go. Say you won't let go. Say you won't let, say you won't let, say you won't let, say you won't let go. Mungkin sebenarnya cuman masalah stabil aja sih. Salah stabil, memang mungkin salah satu penyebab ketidakstabilan tuh mungkin karena kamu juga belum biasa mungkin main gitar sambil nyanyi atau apa mungkin ada nervousnya juga. Jadi tadi kamu tuh grafiknya kayak naik turun, ada yang spesial, ada yang bagus, terus gitu biasa lagi, terus gitu bagus lagi. Nah, kita mesti nyarinya anak-anak yang sudah lebih matang dan lebih stabil. Bukan artinya kamu gak bisa nyanyi, kamu sangat bisa nyanyi. Dan apalagi kamu sudah tahu karakter kamu, itu udah satu kelebihan yang apa ya, mungkin gak dipunyain sama anak-anak seusia kamu gitu. Kamu udah tahu lagu-lagu mana yang cocok buat karakter kamu. Kalau emang kamu mau perform dengan gitar, ya kamu harus anggap gitar itu jadi kayak pacar kamu gitu loh. Setiap kemana-mana ya kamu bawa, latihan, nyanyi selalu sama itu, biar kamu bisa tambah comfortable nyanyi dengan main gitar gitu. Ya, ya tadi yang Coach Agnes bilang, memang sulit menstabilkan suara pada saat masa transisi. Itu memang semua orang juga mengetahui itu. Ya. Jadi mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi bukan berarti kamu gak ada jalan di sini. Let this be. Tadi sih walaupun emang timnya Coach Tulus, tapi kalau misalnya aku tadi makanya minta izin dulu pengen kasih tahu, mungkin kalau yang Coach Agnes lihat kan gini, dulu itu Coach selain nyanyi awalnya itu di gereja ya kan, nyanyi lagu gospel, tapi Coach juga nyanyinya lagu klasik. Nah jadi dan sebenarnya punya foundation klasik itu kan pada akhirnya bikin kita jadi tebel ya suaranya, ya bagus ya. Cuman jeleknya kadang-kadang kita terlalu terkungkung sama yang penting tekniknya harus bagus. Terus notnya harus nyampe gitu kan. Itu hanya salah satu dari yang harus kamu pikirin. Jadi harusnya sebenarnya kalau teknik kamu jangan pikirinnya di atas panggung. Teknik tuh kamu pikirin pas lagi di belakang. Pada saat lagi di atas panggung, kamu cuman pikirin liriknya. Jadi kayak tadi tuh masih kayak mikir banget ya Coach ya? Masih sangat mikir pertama dan beban gitu loh. Beban, terlalu terasa beban. Padahal, dari cara kamu pegang mikrofon aja tuh kelihatan kamu terasa sangat tidak relax. Tapi saya mencoba ekstra teliti, bener banget yang tadi Coach Agnes bilang. Saya hari ini mencoba ekstra teliti untuk melihat kalau ada sedikit potensi aja. Saya puter gitu. Walaupun masih bukan artinya teknik kamu yang klasikal itu jadi jelek dan harus berubah, enggak. Tapi ada caranya supaya lebih bisa ngomong. Cuman mungkin saya cuma ada satu pesan aja. Kadang-kadang di atas panggung itu, kalau kita apa ya, kedengeran banget, kadang-kadang ya, rasa gugup sama terlalu bersemangat itu sama-sama bisa menghancurkan penampilan. Barusan sih gak hancur sama sekali. Cuman di beberapa bagian, ada beberapa bagian yang terdengar kamu terlalu excited kali ya. Jadi agak kemana-mana sedikit nadanya, tapi itu gak banyak kok PR-nya. Nanti mudah-mudahan kamu bisa belajar sama Coach Baby gimana caranya mengendalikan itu supaya bisa jadi tenaga tambahan kamu di panggung gitu. She's the one in the red blue jeans. Asik banget. She's the queen of all the tea. She's the one walking dead and dull. She's the woman that love is all. Nontonnya siapa aja kalau penyanyi?
Aku nontonnya, aku gak nonton penyanyi. No, gak nonton penyanyi. Dia pokoknya gak nyontek, kamu, pokoknya kamu menjiwai aja ya, menjiwai lagunya ya. Iya. Oh, Coach Rus gimana Coach Rus? Kamu nih energinya meluap-luap banget dan... Iya. Meluap-luap dalam konotasi yang positif ya. Yeah. Dan kamu dipilih oleh coach yang tepat. Energi kamu yang meluap-luap ini akan dipahat jadi yang jauh lebih bagus lagi. Dipahat. Saya sangat gak sabar lihat penampilan kamu berikut. Yeay. Berikutnya. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know. Tadi sebenarnya cukup unik ya. Jadi dari tadi ada other contestants yang lebih pop, ya kan? Tapi kalau ini mungkin kamu ada classical-nya kali ya. Dan itu sebenarnya tadi coach nungguin ada sesuatu nggak sih dalam suara kamu dan pada saat lagi kamu bernyanyi ada nggak sih yang magical moment-nya? Mungkin gini kali ya, karena kamu sangat focus on getting the right note. Pada akhirnya kamu jadi lupa sama feeling-nya. Jadi tadi itu dua bahasa ya. Cuman yang paling penting bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Head voice-nya itu harus hit the notes. Tapi feeling-nya jangan sampai lupa ya. Okay. Jangan sampai lupa sama feeling-nya gitu. Apalagi lagu, apalagi kamu tadi nada dasarnya kan juga cukup tinggi. Terus udah gitu kamu memilih gaya menyanyinya seperti itu. Jangan sampai terjebak dengan... yang monoton kali ya coach ya. Memadukan teknik seperti yang kamu lakukan barusan itu mungkin memang apa ya, mudah menjebak kita jadi terlalu mikir. Mungkin aku boleh contohin dikit kali ya coach ya. Boleh. Coba tadi refnya gimana Mas Oni? Harus ada, harus ada feelingnya walaupun semuanya head voice gitu. Okay. Ya jadi jangan cuman hit the notes tapi feelingnya dilupain gitu ya.